Nih pemirsa. Kawannya nih. Oh, itu kedua aja tuh menurut saken, menurut ketujuh saken. Laki. Oh, itu laki. Kene kan pernah nyaman. Oh, nggih. Nah, pemirsa empat dirabun juga kita. Nah, ini gini pemirsa, saya bahas selamatan kayaknya ini di makannya kayaknya sama-sama, cuma ini belum acara puncaknya lagi. Nah, ini lo nada hadang kayaknya. Nah, pemirsa tak kumpulan pemirsa saya bukan YouTuber. Nah, ini channel-channel ganal aja nih. Assalamualaikum. Ma, air aminya. Ini keluargaan seberatan lah. Berarti biar ini beratan juriat ini. Juriat siapa? Pangeran Antasari. Pangeran siapa? Oh, keturunan. Saban tahun sih bacaraan. Hanyar aja tahu Jakarta mulai bahari ke sini terus. Tuh aput hanyar aja madahi itu rame banget nah ajar. Berapa hari acaranya? Acaranya berapa hari? Hari ini aja, sehari-hari ini. Oh. Mulai kemarian. Oh, bolanya mulai kemarian. Apa yo dirang? Munya kada di orang Sungai Tabuk juga, kadinya orang Jakarta lain, orang Sungai Tabuk juga aja lah, cuma hanya taksi di bandara. Ya, mendengar kabar nih teh. Siapa kang nih? Nena iya nah. Pian. Nia. Anak kayak siapa? Juriat. Juriat siapa pian? Juriat kayak Haji Mas. Kayak Haji. Mas. Itu ada turun dari Badang Sanakan aja lah. Nah, Haji Darun apa si Den? Haji Darun. Itu oh, jadi di sini terus mulai sebaharian acaranya. Oh. 2-3 hari acaranya. 2-3 hari lah. Siapa? Ali Basah. Oh. Ali Basah tuh kawitan oleh Ali Badrun. Iya. Ali Basah kawitan oleh Badrun. Iya, hidup dari buahnya tuh Gusti Ali. Ya Ali Basah tuh. Iya, namanya cari banner anu. Dilihat sedenang deh. Siapa sama? Nggih. Itu Jalihat. Itu. Sebelahnya Gusti Asep Membangin jura. Oh. Ratu Jalehane anaknya oleh Pangeran Antasari. Anu Sultan Meseman. Meseman diberi itu. Cucu ini cucu Pangeran Antasari. Cucu Pangeran Antasari. Pian cicit. Iya, cucu ini kan ini sepupu sekali loh anu Kaiko. Puntian. Sepupu sekali Kaiko. Kaiko tuh tibak dari ini. Oh. Nah, Sunggung Ali Basah. Sunggung Ali Basahnya bani sanak lawan Kapitan Sidinene. Oh. Ini Sultan Meseman anunya. Abahnya ini sama nih sebelah kanan. Ini kainnya Heru Saleh. Oh. Gusti Aman ya orang. Ini ininya lagi muda. Oh. Ini sudah tuanya situ nah. Nah. Sudah tuanya ini nah. Oh, kainnya anu tadi. Ini Heru Saleh tuh. Ini Abah kok. Oh. Ini Salman Yunus, ini Hanafi Tamjid orang di Banu Anyar tuh. Ulama. Ulama. Assalamualaikum. Oma. Jepin apa? Kenapa di rumah mulai dodol lah, Mang? Mulai dodol kau kole. Oh, tak kole. Iya, kole Bang. Tak kole Bang. Nah, ini pemirsa saya buahnya hendak bahaulan Pangeran Antasari. Nah, ini adanya di Desa Sungai Madang, Kecamatan Sungai Tabuk. Tiap tahun lah, Mang. Acara, Mang. Tahun kami di sini. Pian terus sama ngawah lah, Mang. Bersama. Oh. Dewi bersama.
Ini kada danang anunya Kak Hajar sampai hati aja kan melihat dia kada danang menggantikan Kak Hajar. Oh kayak borongan Kak. Oh kayak itu. Kan pemirsa. Purun bandar mang lah kawanan jo melihat akan. Kalau bapak ikhlas saja ada aja balasannya lah mang kena. Jadi akhirat balasannya. Di akhirat. Mas Haji. Nah pemirsa, ini sampai ke dapur-dapur dilihat ya. Bapak Anto. Waduh. Ini nah, dudukan aja nah, ada umpan mengawah. Sekampungan ini, yuk. Saban tahun. Ada pernah putus? Ada pernah. Mantap. Udah gak merasa kokoleh? Belum lagi. Diculit dulu. Ini kuku macan yang ano, yang dipatah oleh dan diumbangin. Waduh. Karena kisahkan lah. Ini pemirsa terkumpulan keluarga besar dari Pangeran Antasari. Jadi nanti mana-mana buahnya rakat banar saban tahun mengadakan acara kumpul keluarga. Ulun dari tadi merinding aja pemirsa enak. Disap lawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ulun ada di Desa Sungai Madang. Hari ini tanggal berapa, Je? 15. Tanggal 15 Agustus bertepatan dengan 6 Muharram. Nah, di acara Sungai Madang ini ada acara rutin yaitu Mahauli Pangeran Antasari lawan Atur Dahar. Nah, jadi ulun kada betakut-takut ulun sidin. Acara apa gerak Atur Dahar nih? Nah, ya, itu pemirsa. Atur Dahar ini kan dulunya Pangeran Antasari itu mengumpulkan keluarga. Oh. Waktu berjuang tuh kan. Waktu berjuang. Setiap tahun tuh kan pusaka-pusaka itu dikumpul. Oh. Berjuang. Lalu diadakan keluarga datang seluruh. Pokoknya di mana-mana keluarga sini ada yang di Amuntai, Kandangan, Brabai, Klehari. Pokoknya di mana selatan ya sampai Pontianak. Dikumpulkan. Pusaka dikumpul. Dulu kan kada ada makanan. Jadi kami ada dulunya masakan-masakan itu aja. Nah, kayak itu Bang juga masakan sehari-harian. Rutin tuh. Mulai zaman Pangeran Antasari sampai ini kada ada pagat. Ini malah sedikit dulu lebih besar lagi. Dulu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Masyaallah. Jadi ini pusaka-pusakanya mulai sehari harinya nih. Nang paling tuha mana pusaka nang masyaallah. Ini pegangan Datu Ali Basah. Datu Ali Basah. Siapa? Anak Pangeran Antasari. Anak Pangeran Antasari. Ya. Boleh ulun jawab ya? Boleh. Masyaallah pemirsa, ini senjata gesan perang nih. Pemirsa. Maulah kampungin sini ini. Ngapas. Juga. Ini juga dipakai. Ya. Sini kan lari dari Truk Jaho. Di sana kan Truk Jaho habis dari Pangharun kan lari ke Truk Jaho, dari Truk Jaho ke Kelampayan. Kelampayan langsung dapat arus oleh Belanda cari keluarga jua yang mampir. Oh, nama laporan keluarga jua mulai sebaharian pemirsa pengkhianat jatuh jatuh. Sembunyi sini di daerah sini. Di sini yang paling aman. Presiden ditulakan haji meninggal di Mekah. Anak anu tadi siapa katanya sidin kada ingat. Sunggung Ali Basah. Sunggung Ali Basah, Pangeran Ali Basah. Oh. Anak Pangeran Antasari. Anak Pangeran Antasari. Terakhir. Yang dari bungsunya. Paling bungsu itu. Mengawani sidin. Yang pertama Datuk Aminullah. Aminullah. Ah, permisi. Mas, maaf loh anak lu nah. Nah, jangan mengisahkan. Nah, pertama anak sidin Pangeran Antasari Datuk Bagol. Aminullah. Iya. Oh, itu anak Antasari itu. Yang paling tua, anak paling tua. Yang paling tua. Itu banyak kada tahu pang kisah ceritanya itu kan ditutup cerita nang. Betul nang angkat 2. Lalu nang di Prok Cahu, Pangeran Gusti Mas Seman, lawan Gusti Mas Said. Itu 3 saudara itu. Di situ. Anak Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Itu 3 aja. Ada lagi itu bini yang kedua tuh. Yang kedua. Pertama yang Datu Bagol. Itu bini yang pertama, yang kedua.
Yang kedua bini kedua yang dari kerajaan tuh ya, yang di Prok Cahok itu. Sultan Maseman, Sultan Masai, Sultan Masaar. Kemudian keluarga dari ini yang kedua. Yang terakhir. Terakhir. Yang berapa ikong bini beliau? Banyak aja cuma. Banyak aja. Mudahan tempat juga enak ya. Nah, jadi Jangan disambat. Oh, jangan disambat lah. Jadi yang ketiga tuh ya nang pangeran Ali Basan ya, nyong Ali Basan terakhir. Nah, Ali Basan. Yang kemana-mana tuh bisa anak. Di anak. Malaysia, di Malaysia ada. Pontianak ada anak. Itu yang perantau. Ali Basan itu berjuang sama pangeran Diponegoro. Diponegoro. Makanya dalam sejarah disambat Ali Basan Sentot. Sentot Ali Basan. Ada ya seperjuangan dengan anak buah pangeran di Ponegoro, di Jawa berjuangnya kan. Tapi tambahin Sentot supaya ada kejawa-jawanya. Ali Basan ada sejarah. Ada sejarah keluarga seperjuangan lawan pangeran mendampingi, mendampingi. Mendampingi. Di pangeran di Ponegoro. Kalau buku sejarah Bahari ada tak? Ada. Ali Basan Sentot tuh ada. Karena pian bagi sangkat nah pastilah kita. Rumah di mana? Di Sungai Lurut. Tapi ini nih ya. Di Gang Ujung Lembah. Maaf pada tapi. Masyaallah. Tapi ini warisnya nih nenek. Aku gang ngaran Gusti semannya aja. Ini kayak cumbuan kayak ini keluarga besar. Nah kalau ini dari Sultan Maseman, dari Mambangin dan ada dapat uang hasilnya nyuri orang. Kena di pot. Kena di potoe kena sok ya. Keluarga usia membangin bubuhan di Prok Cahok. Masyaallah. Nah, tak dapat orang-orang. Tongkol. Saleh alhamdulillah. Mahandak badapatan setahun sekali di sini ya. Namun sudah tahun itu ulun datangi benar. Ini besinya kurang nah. Biasanya ibak nah. Ini kan jam ada datakan leh. Mempit ini buahnya hutan benar. Aku aja besi di sana kena aku aja nah. Wani melaksanakan. Kada nang datang. Jadi HP-nya sini aja berdua nah. Terus sentralnya ini aja berdua. Ya. Yeah. Ini rumahnya kosong. Kalau kada ada acara kosong, kada ada mendiame. Ulun kawan diame. Tapi harus cari saikong lagi nang gasan memasak. Tadi kan guru. Itu yang mana ada dapat tuh. Nah. Karena lah anulah salinakan ulun lah. Minyak-minyakan itu. Nah, pemirsa kan usah minyak-minyakan tuh sedian. Tiga untuk ambil sujud ketiga. Nah, kenalah pian berjanji lah. Jangan bercahaya. Ayo, berpatuhan. Lagi. Kadang tu nak ulun juana. Mati. Orang aja. Ajar kita. Ya. Wah, nambah tampung as. Ya. Siapa? Cek mandi ke dong. Ya. Gua baju-baju kan. Ya. Ini ada dia di TV ya, malam ini ada kami nih. YouTube mengai. Coba YouTube. YouTube ah. Pun mamang, kapur saya tabuk dua. Wah, anak dua kaya mah. Nih, henti ya. Amin, amin. Nih pemirsa tradisi mandi-mandi Mbah Halon termasuk atau Betampungas ya. Tahu lu anu jadi beliau ini yang mengubuh itu juriat. Nah, lu lain juriat pemirsa, lu memang jaba. Tahu aja pemirsa. Mana kada? Mana kada? Gua mah tuh ambil sawang. Nyoba gayari tuh kan. Nah pemirsa akhirnya dapat bagian juga yang diharu orang dodor tadi lah. Nih pemirsa pokoknya di seputaran sini jujur aja nah bisa-bisa aja bulu awak mulai tadi lo kada tahu apakah mungkin ada yang beserta kita nih nah asal bisa aja bulu awak apalagi di dalam tadi melihat pusaka-pusaka tadi masya Allah julun tadi lagi kalau nah pindahnya lo disanggui pang nah jadi kan sekali gawe orang meringi jar nah kayak itu kan kawan dulu nama ngapet nah nah ini bapak saya maca aja ini bapak saya nah. Lah subscribe lah jangan lupa subscribe.